3 daerah di Provinsi Jawa Tengah terancam terdampak gempa megatrust. Pemprov Jateng pun mengirimkan surat edaran terkait mitigasi bencana. Pemprov Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran tentang langkah dan upaya kesiapsiagaan seluruh instansi dan masyarakat terkait ancaman megatrust. Sebab, ancaman tersebut berpotensi gempa dan tsunami. Surat edaran tertanggal 28 Agustus 2024 itu ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Surat tersebut untuk merespon informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG terkait zona megatrust di Indonesia. Kita sudah melakukan mitigasi. Setelah mendapat info dari BMKG, kita langsung membuat surat edaran ke kabupaten dan kota agar melakukan mitigasi, kata Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Tengah, Jumat, 30 Agustus 2024. Selain melakukan mitigasi bencana, ia berharap seluruh masyarakat berdoa agar ancaman bencana gempa dan tsunami tidak terjadi. Terutama masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Tengah yang berhadapan langsung dengan zona gempa megatrust. Di antaranya Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Kemarin kita dapat informasi dari BMKG kaitannya dengan megatrust di Selatan ya. Ini karena informasi kita lebih baik antisipasi, sehingga kemarin kita buat ya edaran kepada teman-teman kabupaten kota untuk mengantisipasi. Karena apapun kita berdoa itu tidak terjadi, tapi antisipasi harus kita lakukan. Karena informasi dari BMKG, harapan kami adalah satu, itu tidak terjadi. Kalau tak nanti terjadi, kita ada kesiapan-kesiapan untuk mengantisipasi. Dan sederhana mitigasi juga ya? Sudah, dari BMKG kemarin ada info itu. Makanya kita buat edaran ke teman-teman kabupaten kota. Adapun beberapa imbauan yang disarankan melalui surat edaran tersebut antara lain, menginstruksikan kepada seluruh instansi dan warga untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan terjadi bencana akibat adanya seismik gap, terutama di wilayah zona megatrust pantai selatan Jawa Tengah. Instansi-instansi terkait juga diminta melakukan pengecekan kembali alat peringatan dini, sistem komunikasi kebencanaan, dan memastikan ketersediaan tempat-tempat evakuasi yang aman dan bebas bencana. Selain itu, memastikan ketersediaan papan informasi, rambu-rambu serta arah evakuasi yang memadai terutama untuk wilayah pantai selatan Jawa Tengah. Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta meningkatkan pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan literasi kepada masyarakat, serta melakukan simulasi penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi dan tsunami. Hal ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap risiko gempa bumi dan tsunami. Tidak kalah penting adalah meningkatkan koordinasi kesiapan mekanisme kedaruratan, serta melaksanakan simulasi rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Melalui surat edaran itu, Pemprov Jawa Tengah juga meminta instansi terkait meningkatkan koordinasi dengan BMKG, terutama soal informasi cuaca dan aktivitas seismik zona megatrust di wilayah masing-masing, serta pemantauan secara berkala baik melalui website maupun media lainnya.